Halo, gambar kembali lagi bersama saya Andy, dan kali ini saya akan mencoba game dari developer Alda Games. Ini namanya adalah game The Walking Zombie 2. Jadi game ini dirilis di Steam dan juga ada di Android. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain di Android juga ada gamenya gitu ya. Oke, langsung aja kita mainin gamenya ya. Oke, continue. Jadi ini kayak nggak ada main menunya gitu, kita langsung masuk. Dan ini game online ya kalau nggak salah ya. Oke. Ada orang melahirkan ini, tapi kayaknya udah berubah jadi zombie ya. Oke. Kalau butuh bantuan tinggal bilang aja gitu. Oke. Okay. Oke, ternyata ini ya. Jadi itu ceritanya si ibunya dari tokoh utama, dan ini bayi ini adalah kita ya. Jadi namanya siapa nih? Saya pakai nama ini aja, nama Steam saya ya. Oke. How is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out. Oh. Udah berubah jadi zombie. Wah, malah diserang. Tapi bayinya selamat ya. Waduh. Oke, jadi baru awalan itu intronya. Ini WSAD seperti biasa, pencet R reload, key switch weapon, E action button, oke, tab 1 2 3 4. Oke, klik anywhere to continue. Nah, ini klik kanan untuk ngarahin ya. Tak. Ih. Agak sulit. Jadi ada health bar-nya gitu. Aduh, reload, 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 reload. Reloadnya lama banget. Oke, quest update. Bayinya ambil. Save the baby. Pencet E. Oke, ngambil bayi kayak ngambil barang gitu ya. Ini ada yang bisa diambil nggak nih? Dan ini untuk sensitivity-nya bisa diatur nggak ya? Soalnya agak kurang ini nih. Oke, saya cek dulu, coba terus field of view-nya gedein, FPS ini kalau mau ditampilin, hidden health bar. Oke, virtual sinkronisasi control. Nah, ini sensitivity fire manual. Kayaknya saya polin deh. Nah, ini lebih lancar. Oke. Wow. Bayinya ditaruh situ. Oke, ada zombie lagi. Reload. Wow. Kirain gak ada zombinya. Dari mana-mana ternyata. Oke, Birth of a Hero. Jadi baru awalan ya, jadi prolog gitu. Nah, ini mungkin cerita 20 tahun kemudian. Jadi umurnya udah 20 tahun ya. Oke. Frank. Oke, jadi namanya Frank. Job protecting woodland. Oke. Okay. Oke, okay, Leila, healing people. Ini kayak desanya gitu ya. Oke, okay, elder, babysitting wonderlander. Oke. Okay. Nah, ini yang nyelamatin si bayinya ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat, ini grafisnya agak kotak-kotak gitu. Oke, ada ayamnya juga dikenalin juga ya.
The Chosen One. Oh, ini bayinya yang tadi diselamatin ya. Kenapa jadi kayak gini mukanya? Pemabuk gini ya. Oke. Baru bangun. Kucek-kucek mata dulu. Ini nggak cuci muka dulu apa gimana gitu. Oke. Ini kamarnya ya. Ada tisu toilet. Ada penghangat. Anak ayam. Ini siapa nih? Anak kecil. Ini Layla. Kita disuruh ngobrol sama elder. Jadi orang tua asuh kita ya. Yang nyelamatin. Oke. Selamat ulang tahun ke-20. Apa perasaanmu? I'm just looking around. I want some elf, action. Oke. You will begin to go on expedition now. We can use every hand. Oke, okay, no problem. Find Frank. He has a weapon for you. Oke, okay, I'm on it. Oke, okay, kita disuruh nyari Frank untuk minta senjata ya. Oke, okay, dia Frank. Best wishes. Oke, okay, here. Take one of this gun and some ammo. Oh, disuruh milih ya. Mau senjata yang mana nih? Oke, okay, kayaknya milih. Ini sniper rifle ya. Yang atas itu assault rifle. Yang mana ya? Kayak AK ini. Kayaknya sniper aja. Garan, oke. Okay. Go to the shooting range. There you can learn how to shoot. Oke, okay. Dapat misi ya. Press tab. Oke, okay, dapat senjata sama peluru. Tab. Shooting range. Oh, ini. Jadi sistemnya pakai energi gitu ya. Meskipun saya main di Steam, tapi kayak sistemnya kayak game-game HP gitu ya. Jadi ada energinya gitu. Oke, jadi saya nggak bisa main terus-terusan ya. Kalau liternya habis itu saya nggak bisa main gitu. Dan ini nambahnya gimana nggak tahu. Oke, enter. Dan ini gamenya free to play ya. Jadi teman-teman bisa main gratis. Tapi di dalamnya itu ada microtransaction-nya. Oke. Kita latihan nembak dulu nih. Open. Take a pen. Oke, tap. Ini equipmentnya. Equip. Kesini. Pennya, equip. Ini bener-bener kayak tampilan mobile tapi bisa dimainin di PC gitu ya. Oke. Ini yang lain. Oh, tadi milih ya. Saya malah milih ini nih. Gak apa-apa deh. Nanti mungkin bisa ganti. Oke, kalau kena kepala kritikal gitu ya. Oke, sip. Press Q to switch. Oke, ini udah switch. Apa yang harus ditembak? Shoot down the target. Oh, ini. Satu, dua. Oke, kritikalnya kalau di kepala ya. Udah, shooting training selesai. Tap. Return to the city. Kita disuruh balik ke kota. Bayar lagi pakai bensin gitu ya. Jadi setiap perjalanan memakai bensin. Dan itu kalau bensinnya sampai habis, kita nggak bisa main lagi. Jadi harus nunggu sampai bensinnya terisi lagi. Kayak gitu kayaknya ya. Ini kayak game yang dulu saya main ini. Teman-teman tahu game apa itu ya. Oke. Tapi untuk meskipun grafisnya kayak gini tapi unik ya. Ini kenapa saya tertarik pengen mainin. Karena cukup unik. Oke. Done, it's a piece of cake. Gampang gitu ya. So know that you can shoot. I have job for you. Oke. Okay. Ada pekerjaan apa nih? Fix the fence in the shooting range. Oke, okay, I'm on it. Jadi kita ngambil-ngambil misi ya. Suruh benerin pagar di shooting range. Kalau ini si Amanda, dia ngasih misi apa nih? Hey. Hello, how are you? Oke, okay, I have a secret, but don't tell anything to mom. Oke. Okay. You need to skill speech. Oh, jadi skill speech-nya harus ditingkatin dulu ya. Ini kita coba cek skill-nya ada di mana nih. Karakter, skill. 3 point. Ini poinnya belum naik ya. Jadi nanti kita harus tingkatin juga skill-skill-nya kayak skill speech atau skill berbicara. Firearm, laser weapon, melee weapon, critical hit. Jadi ada stat-statnya gitu ya yang bisa kita tingkatin terus. Oke. Okay. Dan ini ada perknya juga yang bisa kita aktifin. Jadi ada skill,
Ini for each new level you get 2 more skill point, but level required to get new perk point are increased to 4. Jadi ada perknya juga, jadi kayak semacam skill khusus gitu ya. Berserker atau faster healing gain, animal language, jadi bisa ngobrol sama hewan juga. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ini quest yang aktif ada 2. Living in the Woodlands, disuruh ngobrol sama elder. Kemudian Fix the Fence tadi yang baru dapat. Terus ini store-nya ya, saya bilang ini micro transaction. Ini kita bisa beli nih, harganya $9 gitu, only on Steam. Oke, pack of cloth, pack of ammo. Oke, ini bensin free. Ini kalau kita mau isi ya, tapi nanti aja nih kayaknya masih penuh. Jadi mungkin nanti nunggu ini, kalau duit sekarang diklaim bisa. Jadi setiap 1 jam sekali dapat duit 10 ya. Ini emas berarti gold ya. Oke. Chuck Norris pack. Chuck Norris pack ada bigger trunk. Oke, apalagi nih? The trunk is only accessible in the city. Oke, jadi ada gudangnya juga untuk nyimpan barang. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Speak to Leia. Unlock on level 4. Oke, belum bisa ya. Coba ngobrol sama Boris. Ini kakinya diamputasi, kayaknya digigit zombie mungkin ya. Hi, glad you are here. Wow, why are you covered? Oke, kata-katanya kasar ya. Oke. Terus, well, I was sitting on the toilet and as I was winding my watch, they fell right down into it. Oke, jadi ketika dia lagi buang air besar, jadi di WC gitu, kakinya digigit gitu ya. Kayaknya gitu tuh. Continue. It's the only thing I have left for my parents. Could you pull them out for me? Oh, bukan, ini nggak tahu tadi ceritanya tentang apa ya. Jadi dia kotor gitu, suruh bersihin. Aduh, astaga, suruh bersihin WC dong. Ini jijik banget. Disuruh ngambil, jadi pas dia beol jamnya jatuh ke WC. Aduh, jijik banget, tapi nggak apa-apa, dapat experience point. What about the reward? Oke, jadi kita minta bantuan ya, minta imbalan gitu ya. Gimana nggak minta imbalan, orang ngobok-ngobok WC gitu ya. Jijik banget. I have some food here, but those are my last supplies. Asia won't take your food. Oke. Jadi setiap apa yang kita pilih ya, percakapan yang kita pilih itu ada hubungannya sama karma. Jadi karma positif sama karma negatif. Kalau kita terlalu greedy atau terlalu serakah ya, kita bisa dapat barang, barang dapat, tapi karmanya buruk gitu. Jadi kayaknya nggak usah diminta ya, kita jadi orang baik aja biar dapat karma positif terus. Oke, okay. I need one more favor. I left a photo of my wife in our previous shelter, but now I cannot get back there. Oke, okay. Dia minta bantuan lagi untuk dapetin foto ya, foto dari istrinya si Boris. Oke, okay. Jadi nanti kalau kita ke rumahnya Boris, kita bakal ambilin. Misinya apa lagi nih? Kita cek dulu. Oh, ada old house sama shooting range. But kita ngobrol sama elder coba. Oh, ini harus level 3 ya. Oke, jadi kita harus naikin level dulu. Kalau gitu kita langsung aja ke shooting range untuk benerin pagar ya. Ini nggak tahu nanti bakal ketemu zombie juga atau enggak. Kayaknya sih bakal ketemu zombie banyak banget. Boom. Oke, dapat drop peluru ya. Itu bisa ngindar gitu. Udah. Clear. Ini kosong. Yang tadinya saya ngambil sesuatu di situ. Nggak ada barang lain. Oke, kosong-kosong. Ini misinya masih disuruh benerin pagar ya, pagar yang harus dibenerin yang mana nih? Oh, ini dia. Jadi ada pagar rusak, tinggal ditunggu gitu doang. Sampai 100%. Wow.
Okay. Buset. Gak bisa di ini ya, gak bisa di spelein. Dia bisa ngindarin peluru. Ampun. Kepalanya goyang-goyang gitu. Oke, dapat makanan. Terus apa lagi nih? Pagar berikutnya. Oke, jadi pagarnya ada banyak mungkin ya, nggak cuma satu doang. Ini ada lagi satu. Sabar. Lihat-lihat situasi dulu, siapa tahu dari belakang. Ih. Wadaw. Ini zombinya pelan tapi gerakannya kayak gitu ya. Wah, ada lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Mission complete. Return to the city. Tapi kayaknya kita nggak usah balik dulu. Kita langsung jalan ke Old House ya. Karena tadi ada misinya juga di sini. Oke, jadi searah biar mungkin penggunaan bensinnya irit gitu ya. Kalau kita bolak-balik malah boros nanti. Oke, di sini kita misinya disuruh ngambil apa nih? Search the garbage. Oke, zombinya banyak benar. Oke, itu darahnya agak gede, bosnya ya. Zombie mother. Udah. Find the photo of Tanja. Oke. Search the garbage. Sampahnya mana nih? Gak kenal lagi. Oke. Hati-hati. Itu di dalam juga pasti ada zombinya. Oh, ini sampahnya kita ubek-ubek dulu. Cari foto, cari foto. Kill the incoming zombie horde. Oke, datang semua. Ah. Oke. Santai. Gerakannya sama semua tapi agak sulit ditembak. Sip. Ada lagi. Disuruh nyari sampah lagi. Ini ada sesuatu yang bisa diambil nggak nih di ruangan lain? Oke, nggak ada. Lantai atas. Sampah berikutnya. Oke, sip. Ini bisa dibuka nggak nih? Oke, ini dia fotonya. Kill the incoming zombie horde. Oke, ada lagi datang. Buset, dia udah sampai dalam. Oke. Dua. Wah, darahnya. Ih. Reload. Reload. Reload, reload, reload. Sip. Picture of Boris wife. Oke, udah. Fotonya udah dapet. Ini bisa dibuka nggak nih? Nggak bisa ya. Oke, saya mau keliling dulu, siapa tuh ada sesuatu yang bisa diambil. Tadi di sekitar sini ada zombie juga. Ini apa nih? Bisa masuk kah? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibuka. Oke, mungkin model gamenya itu kayak stake-stake gitu ya. Jadi kalau udah selesai misinya, udah kelar, kita mesti balik, jadi nggak ada apa-apa lagi. Bukan termasuk game open world gitu mungkin ya. Jadi semacam sistemnya dungeon gitu ya mungkin ya. Oke, kita langsung aja balik. Press enter, return to the city. Balik ke woodland ya. Karena misi di sini udah selesai, ini membutuhkan 7,2 liter. Oke, total cuman bisa nyimpen 70 liter ya. Enter. Sip. Kita ngobrol sama Frank. Oke, selesai misinya. Jadi ini misi yang tadi benerin pagar ya, yang di shooting range. Kita dapat duit 1500 silver. Coba ngobrol lagi. I could use some help. Do you have time? Continue.
Ya, butuh bantuan lagi tuh. Get to the small forest and clear it from zombie. Oke. Okay. If I left you some grenade there, so try the mod. Oke, okay, jadi kita bakal nyobain pakai granat di situ ya. Oke. Okay. Layla, ini ada trader sekarang di sini. Jadi kita bisa beli barang dari sini. Ini backpack kita bisa jual iron scrap. Sampah-sampah ini ya. Pawn scrap can only be sold to merchant. Sell all scrap. Oke, okay, kalau scrapnya mau dijual semua bisa. 750 silver. Oke. Okay. Kemudian dia jualan ada armor juga nih harganya. Bio vest 1600. Car 98. Damage-nya plus 6 doang. Harganya mahal banget. Oke, okay. The trunk is accessible from level 4. Oke. Okay. Nanti aja. Kita nyari duit-duit dulu ya. All supply. Oke, okay, dapat topi, dapat supply. Oke, okay, level up. Ini naik level 2 dan dapat skill point-nya 5 sama gasnya plus 15. Oke. Okay. Jadi tiap naik level dapat bensin juga ya. Karmanya plus 5 karena tadi saya tidak minta hadiah itu ya, apa namanya, beans gitu, kacang polong, kacang kalengan. Oke, free point. Nah, ini bebas mau ditambahin kemana, tapi kayaknya speech penting nih. Oke, nanti aja, bentar. Kita cek yang lain dulu. Tadi saya mau pakai pakaiannya di mana nih? Tas. Nah, ini belum dipakai ya. Sepatu, topi, celana. Oke. Di sini ada belt atau sabuk. Ini kayaknya item ya. Tes peluru kacang. Ini apa nih? Durasi untuk ngeheal ya. Oke, simpan dulu. Ini peluru 9 mm. Ya, ini peluru 7,62 mm. Oke. Danger zone. Kita cek dulu di sekitar ada yang punya misi atau enggak ya. Trader dia tadi jualannya apa aja nih? Sniper. Kayaknya untuk saat ini gampang ya. Ini aja dulu mungkin. Enggak usah. Ntar aja gampang. Kita lanjut dulu karena belum merasa butuh equipment yang lebih kuat mungkin ya. What's up? Quest not complete. Oke. Okay. Berarti langsung aja kita menuju ke Small Forest dulu. Oke, okay, nanti kita balik ke All Host lagi tuh ya. Jadi ada misi baru lagi di sana, nggak tahu tadi disuruh ngapain. Oke, okay, jadi meskipun grafisnya kayak gini cukup seru ya dan saya rasa menarik juga ini. Oke, okay, dapat granat dan ini pencet tab. Jadi tutorial, masih tutorial, kita disuruh nyobain equip. Oke, okay, belt. Terus apa lagi nih? Oke, okay, udah. Pencet apa nih? Pencet 3. Boom. Leather scrap. Oke. Okay. Wah, dari belakang juga. Satu arah dulu, kita beresin. Hati-hati. Santai. Ini mamam. Wah, suaranya dari belakang juga. Tapi padahal di depan semua. Buset. Oke, quest selesai. Energy drink. Ada lagi dong. Yang di sana dulu mungkin. Zombie school girl. Reload, 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 reload. Awas dari belakang. Ini kayaknya mau saya pancing ke sini dulu deh. Nanti tinggal diledakin. Bagus.
Masih ada satu lagi yang bisa dimanfaatin itu. Tapi kayaknya nanti bakal butuh. Ih, jengkel gak kena-kena. Ini kalau teman-teman coba main, mungkin bisa ngerasain apa yang saya rasain. Jengkel juga. Kelihatannya gampang, tapi kayak pas ditembak dia ngindar gitu. Cepet banget. Oke, kita langsung ke all house dulu ya. Baru balik kalau misinya udah selesai di sini. Oke. Sip, continue. Ini misi kill the incoming horde zombie. Oke. Gak ada dari belakang kan ya? Oh, dapat granat. Nah, apa lo? Kurang dikit lagi. Wadaw. Ini yang darahnya agak gede nih. Lah, elah. Kiki, kiki. Aduh. Susah ternyata. Oke, ini aja mumpung masih ada peluru juga. Oke, aman. Find the ammo supply. Cari supply ammo. Nah, ini sekarang udah bisa dibuka ya. Mamam, ada lagi. Bottle of water. Ini yakin nih, masih ada lagi nih. Tuh kan. Gak kena dong. Astaga. Brute tablet. Peluru. Oke. Ini harus pas ya. Pencet sapasi. Aduh. Oke. Oke, okay. Oke, okay. Access granted. Oke, okay. Tadi gagal satu kali. Buset, banyak bener. Clear kan? Oke, okay, clear. Apa ini? Oh, supply. Ini bunker ya, bunker bawah tanah. Terus kemana lagi? Oke, disuruh pulang. Nah, ini baru kita balik ke Woodland lagi, ke markas ya, ke shelter. Nama shelternya Woodland. Oke, good guy, mission for sign random encounter. Jadi kalau kita milih jalan jadi orang baik itu jadi good guy ya. Kalau kita jadi orang jahat itu jadi bounty hunter. Jadi misinya juga nanti bakal beda gitu. Oke, kita ngobrol sama Frank. Sip, continue. We have problem near the old mine. Ton of zombie are coming from there. Oke. Destruction of mine. Jadi misinya masih ada terus-terus gitu ya. Jadi misinya masih terus-terusan. Ini trader juga setiap beberapa jam sekali ada new item. Atau mungkin kita refresh sekarang juga bisa. Ini tadi, kayak tadi bisa kita jual kalau dapat scrap ya. Oke, okay, sell all scrap. Sejauh ini scrapnya masih belum saya butuhkan untuk yang lain ya. Karena tadi tulisannya disuruh jual ya, saya jual. Tapi kalau nanti dibutuhkan untuk yang lain juga, kebutuhan lain, kita bakal simpan ya. Treasure map of woodland. Oke, okay, ini kalau mau peta harta karun. Tapi nggak usah dulu, Boris. Oke, dan it was piece of cake. Selesai. Lah, tapi nggak ngefek apa-apa nih. Ultimate PC Edition on Steam. Oke, ada iklannya ya. Level up, claim. Oke, tadi loading. Nah, ini hadiahnya kalau udah level 3, dapat peluru 200. Terus nanti level 4 dapat senjata. Dan ini milih mau sniper atau shotgun. Terus di sini juga nanti level 5 dan sebagainya ya. Sampai level berapa nih mentoknya? Saya juga nggak tahu. 50, 60. Wow, perjalanannya panjang ya. Sampai level 100. Jadi misinya ada terus. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini misinya masih ada lagi. Tapi
kayaknya cukup sekian dulu aja untuk video kali ini, untuk sekedar review aja. Jadi ini dia game The Walking Zombie 2 ya. Jadi kalau teman-teman pengen coba mainin di Steam ada dan di Android juga ada. Jadi silahkan teman-teman langsung aja ke Play Store atau ke Steam ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.